Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait bagaimana menjalankan bisnis dengan mudah. Tentunya banyak sekali yang harus kita pikirkan dalam menjalankan bisnis, bukan hanya dari sisi keuangan, tapi harus kita pikirkan juga bagaimana mengelola tim dan juga melihat keadaan sekitar kita. Nah, bersama dengan narasumber saya, beliau adalah seorang action coach yang telah banyak membantu pebisnis-pebisnis di Indonesia dan juga telah mengarang buku yang buku-buku yang memang sangat membantu bagi seorang pebisnis. Langsung saja kita sambut dengan Coach Syahyadi Kurniawan. Apa kabar? Baik, fantastik. Fantastik ya. Kabar sehat nih, tapi masih sehat ya. Harus sehat dong. Terutama sudah siap nih ya, kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai kita terkait tentang bisnis. Nah, tapi ini beda yang dari biasa kita obrolin, yang kita lakukan adalah, yang kita omongkan adalah biasa tentang bagaimana membangun bisnis mulai dari yang kecil. Ini kita akan ngobrol sebuah fenomena nih. Jadi kan, yang gede. Nah, ini jadi intermezzo kita juga nih ya, Coach ya. Jadi melihat fenomena atau menganalisa tumbangnya retail-retail raksasa. Seperti yang kita dengar kabarnya itu kan banyak sekali beredar nih di media seluruh sosial. Seluruh dunia bahkan ya. Di media sosial kita sudah lihat, di surat kabar kita juga sudah lihat banyak sekali yang memang tiba-tiba tutup. Nah, kita akan menganalisa apa sih penyebabnya gitu ya kan. Dan kenapa mereka bisa tumbang. Nah, ini bisa di... Okay. Paparkan dulu kenapa ini. Saya mesti bikin klarifikasi dulu ya. Okay. Saya bukan seorang analis makro. Okay. Ya, karena kalau Anda bilang kamu seorang analis makro ekonomi, ya Anda harus punya data-data yang kuat. Harus punya data, betul. Ya, saya cuma menganalisa dari segi seorang business coach yang membimbing para business owner ya, melakukan yang terbaik. Okay. Ya. Tapi ya namanya kita namanya bincang-bincang santai. Oke, bincang santai nih. Sebenarnya tuh kalau kita pelajarin dunia ini kan selalu berubah. Oke. Cuma apalagi di dunia bisnis juga ada revolusi pertanian, revolusi industri. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang tiba-tiba itu ya Yujaya di dulu Kodak aja nggak ada artinya, hilang ya, semua orang tahu. Ya itu yang terjadi adalah suatu istilah yang sekarang cukup populer di mana-mana, disruptif. Jadi gangguan yang tidak terlihat tapi tiba-tiba muncul. Tidak terlihat dan muncul, dan Profesor Renal Kasali udah banyak tulis buku dan banyak bahas, dia memberikan contoh-contoh yang sangat konkret. Bahwa disruptif itu bukan terjadi di luar negeri, di dalam negeri juga terjadi. Berarti dampaknya menyeluruh ini. Hampir semua berbagai belahan dunia terjadi hal yang seperti jadi, ini. Jadi biasanya disruptif terjadi itu karena ada lompatan teknologi. Dan kita tahu sekarang lompatan teknologinya adalah semua orang bersmartphone paling gampang ya. Cloud computer segala macam ya. Banyak orang nggak ngerti, saya sendiri juga nggak ngerti gitu loh. Yang saya lihat itu adalah fenomena sharing ekonomi. Membagi. Sharing ekonomi. Bukan memiliki. Okay. Ya. Banyak di sini masih banyak yang belum ke situ, tapi enggak usah khawatir, anak muda kita ya zaman ya, angkatan kamu itu udah jago-jago semua. Istilahnya orang-orang bilang itu era milenial. Iya, generasi milenial. Enggak usah ngomong aja, kita punya Gojek yang top. Kita punya Tokopedia dan segala macam. Itu konsepnya sharing ekonomi. Sharing ekonomi salah satu bentuknya ya. Coba lu ngomong sama yang tua-tua, yang konglomerat yang udah kaya-kaya, katanya itu bakar duit.
Saya sih nggak mau investasi itu perusahaan gila, nggak ada untungnya. Oke. Okay. Ya, saya pikir ada ya mental shift, pola berpikir banyak. Anak muda sekarang dagangnya udah nggak kayak gitu lagi. Ya. Ya. Kalau kita di MBA school mempelajarin ya marketing, zaman dulu ada yang namanya screaming strategy. Screaming strategy. Ya. Skimming. S-K-I-M. Oke, S-K-I-M. Artinya ya. Apa? Skimming. Top of the cream. Jadi istilahnya kalau di bule makan dessert kan. Atasnya dikasih cream kan. Oke. Okay. Atasnya dikasih cherry kan. Oke. Nah, itu paling topnya, paling enaknya. Jadi biasanya zaman dulu ya, suatu produk, suatu service ya, awalnya diluncurkan itu begitu hebatnya, dia diproteksi oleh patent. Ya. Jadi dia pasang harga tinggi banget, ya. Jadi hanya sekelompok orang kecil yang bisa nikmati. Oke. Okay. Dan perusahaan pengen dapat untung setinggi tingginya untuk katanya loh menutupin R&D cost, ya. Yeah. Itu model-model. Makanya itu zaman dulu ya kamu udah nggak ngerti lah. Zaman saya mobil baru itu standarnya itu 7 tahun sekali. Standar keluarnya 7 tahun sekali, mobil baru ya? Iya. Akhirnya Jepang masuk, ada kan sebenarnya disruptif, cuma nggak gitu rasa. Oh. Tapi sebenarnya sama Jepang di ubrak-abrikin kan? Soft banget berarti ini. Ya, itu dulu belum begitu kencang, tapi tiba-tiba jadi 5 tahun sekali kan? Iya. Sekarang mobil mungkin tiap tahun keluar baru. Tiap tahun betul, setiap tahun pasti ada. Bahkan tapi udah bukan menjadi gerbekan-gerbekan lagi. Betul. Ya, jadi teknologi semakin cepat. Karena bisanya apa? Karena teknologi. Oke. Penyampaian ya. Informasi yang begitu ya, cepat. Ya, bagi yang tertarik itu, mungkin sekarang banyak YouTube-YouTube yang juga dari teks bahasa Indonesia. Okay. Jack Ma itu yang Alibaba itu sekarang adalah orang yang paling mempengaruhi di dunia, kan? Dia keliling dunia menceritakan konsepnya. Konsepnya itu sharing economy. Oke. Okay. Anda menemukan sesuatu, Anda mesti mikir cara secepatnya untuk menyebarkan sebanyak orang pakai. Yeah. Jadi konsepnya sebenarnya tarik lagi gampang. Kamu, saya jual ke kamu dapat $10 untungnya, tapi cuma kamu aja. Okay. Tapi sekarang saya bikin untungnya cuma $1, yang beli itu 100, saya kan untung $100. Betul. Lebih konsepnya banyak. Begitu. Ya, nah sharing itu akan menggerugutin ya. Khususnya karena iPhone lah, bukan iPhone, smartphone kita ngomongin sama iPhone. Okay. Ya, data kita udah menunjukkan pemakai smartphone kita udah lebih banyak dari penduduk republik kita. Okay. Ya, justru terbalik. 300-an ya. Kita. Jadi semua banyak. Orang itu ya udah memiliki handphone. Bahkan satu orang ada yang punya dua, ada yang ya. Punya tiga. Nah, sekarang bisnis mempergunakan handphone tersebut. Jadi dengan handphone Anda bisa melakukan apapun. Oke. Okay. Ya. Itulah yang terjadi. Itulah kenapa Gojek itu disambut hangat. Oke. Okay. Karena kamu perlu motor yang anterin itu tinggal pencet datang tungguin kamu. Yang sangat friendly sekali. Sangat ya. Friendly sekali karena dia bikin sistem demikian pula yang kasih rating itu kamu. Oke. Okay. Yang ya. Menentukan ratingnya pun dari sisi customer-nya tadi customer. Ya. Oke. Okay. Dan nggak bisa nyogok-menyogok, nggak bisa itu. Kalau misalkan dia nggak happy sama kamu, dia kasih bad point. Rating kamu turun. Betul. Orang nggak mau milih kamu lagi. Yeah. Otomatis kamu out of the job. Yeah. Dan hebat banget, kamu tuh nggak bisa main curang loh. Karena anak saya juga usia-usia you orang. Transaksi di internet, sekali dibohongin kamu out. Lucunya okay. Loh. Mereka bisa cari IP-nya segala macam. Boleh kamu ganti nama segala macam. Tetap ketahuan ya. Mereka bisa hantam di kelompok dia, ini orang nipu saya gini-gini yang brrrr, lu dihabisin dong. Lu nggak bisa main lagi deh udah. Ya mereka kompak. Ya. Dan mereka nggak saling nggak kenal. Tapi dunia bisa kompak begitu. Dulu usia-usia orang saya itu takut transaksi online. Okay. Duit udah dikirim, kalau nggak dikirim gimana? Wah nyarinya kemana? Pokoknya nggak ada. Banyak sekali ya khawatirnya memang. Khawatirnya banyak sekali. Anak muda sekarang dia beli aja, pasti sampai. Nggak sampai duitnya dibalikin. Udah yakin ya.
Udah yakin? Bukan, dia juga udah punya environment, suatu sistem. Oke. Yang terpercaya. Yang terpercaya, yang mencegah itu nggak terjadi. Betul, betul, betul. Ya, makanya orang kayak Alibaba itu, orang pakai dia, orang pakai Amazon. Karena yang tanggung jawab adalah Alibaba sama Amazonnya. Oke, betul. Tapi sekali lagi kamu nipu, kamu di kick out. Jadi memang reputasi itu luar biasa berpengaruh sekali ya. Ya. Kadang kalau misalkan melakukan suatu kesalahan, ya, wow, viral, akhirnya tumbang. Ya. Jadi justru dengan teknologi itu mengurangin banyak tipu menipu. Ya, tapi teknologi juga ada tukang tipunya, seperti hacker segala macam, selalu adalah. Ada positif, ada negatifnya. Iya, selalu ada resiko. Oh, oke, baik. Itu tadi adalah latar belakangnya nih. Dan untuk era disruptif kita sudah bahas nih. Dan selanjutnya mungkin akan lebih detail lagi terkait tentang tumbangnya retail-retail raksasa, apa yang menyebabkan mereka tumbang. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Membangun Bisnis Itu Mudah. Sesaat lagi kami akan kembali. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi adalah membahas suatu fenomena yang memang yang kita tidak duga-duga ini terjadi gitu ya. Karena memang tadi disebutkan adalah sudah masuk di era disruptif yang dimana gangguan tersebut ada tapi kita tidak sadar bahwa gangguan tiba-tiba udah muncul. Tiba-tiba udah muncul. Dan yang anehnya lagi tuh banyak gara-gara itu muncul. Ya. Teknologi. Teknologi, gara-gara teknologi nih. Tapi, jadi, kalau saya, kembali lagi, saya nggak mau makro, nggak mau lihat angka-angkanya ya. Okay. Kita lihat fenomena bisnis aja. Fenomena bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah selalu menambah nilai. Menambah nilai. Okay. Ya, yang teori lama sekali, tapi sampai sekarang masih bisa applicable, yang disebut value added chain. Value chain. Value chain. Value itu nilai, chain itu rantai. Ya, jadi dari suatu bahan baku sampai jadi, itu banyak proses penambahan nilai. Oke. Jadi prosesnya pertama, kemudian masuk ke proses selanjutnya, ada penambahan nilai. Contohnya deh kita ngomong yang sekarang semua orang tahu smartphone. Oke. Mau bikin satu smartphone itu prosesnya banyak sekali. Ya, benar, benar. Ya, dari plastik gitu, ya injection, ya dari bahan mentah itu, ya bangkok, terus sampai itu. Nah, kita bahas itu retail itu adalah satu nilai tambah adalah barang itu ya sampai ke tangan end user. End user, benar. Itu yang disebut retail. Retail, ya. Dulu pabrik, ya, dia fokusnya di produksi. Oke. Ya. Bagaimana menjangkau begitu 240 juta
200 mungkin lebih ya, juta rakyat Indonesia, dia butuh apa? Ada yang namanya distribusi. Ya, udah distribusi pun dia butuh yang retail, istilah toko-toko. Panjang sekali. Panjang prosesnya, luar biasa. Nah, itu sebenarnya disruptif tuh udah banyak terjadi. Orang nggak sadar karena nggak begitu dahsyat. Semua orang kenal MLM kan? MLM itu udah disruptif. MLM itu adalah dia bikin sistem demikian rupa, si end user juga bisa jual ke temannya. Dia dapat komisi begitu gede dari mana? Karena dia potong semua si distributor, distributor masih ada, dia potong detailer. Retail itu loh. Jadi pabrik distribusi, ya, MLM, dia jual-jual ke temannya. Bahkan ada yang distribusi juga nggak perlu, dikirim langsung dari pabrik. Langsung dari pabriknya biasanya. Ya, sekarang ada GNE. Betul. Ya, banyak lagi yang lebih yang namanya mudah. Forwarder dulu kirimnya nggak bisa, harus gak lewat dia aja. Kirimnya mesti satu kontainer. Masih kan? Monopoli berarti. Iya, monopoli. Sekarang kirim satu biji juga dikirimin. Wah. Ya. Bahkan jumlah yang amount yang kecil pun bisa sudah terjangkau. Dan komputer power calculation itu begitu hebatnya. Udah ada punya template gitu. Lu kemana lu pencet, ya. Ke Raja 4 lu pencet muncul. Biayanya berapa ada semua. Itu semua begitu mengampangkan. Jadi memudahkan si pembeli langsung beli sama si produsen. Ya. Yang banyak terjadi itu retail-retail yang tutup. Itu biasanya ada retail-retail fashion. Fashion jual itu baju. Adalah kebutuhan tercil. Orang kalau kaya beli baju kan banyak. Oh final, ya, saya masih ada T-shirt yang untuk memperingatin harinya itu loh. Y2K masih ingat ya zaman dulu. Kan ketakutan. Tahun 2000 itu komputer bisa ngaco kan, sempat gua dibikin isu gede-gedean. Saya masih punya baju itu loh. Sekarang udah 2017 ya, 17 tahun. Baju itu nggak robek. Emang saya masih pakai untuk cuci mobil, nah, jalanin anjing saya. Sebenarnya baju ini tahan lama, tapi konsumsi naik terus. Kenapa? You punya duit, you mau lebih keren loh, beli baru. Betul. Simple begitu aja. Ya. Jadi dulu namanya retail, apalagi department store, dia menyediakan tempat yang you bisa milih-milih. Tempatnya oke dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang terbalik, karena bisa langsung tokonya ada di layar handphone kamu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi datang. Apalagi di kota-kota yang super duper macet itu. Kamu mau beli satu baju masa mau macet 4 jam ke sono. Terkecuali memang ke sana mau main-main gitu loh. Ada tujuan yang lain-lain gitu loh. Jadi pribadi saya berprinsip mall itu tidak akan sepi. Ya, mall tidak akan pernah sepi karena memang orang pengen ketemu namanya manusia. Apalagi yang di negara tropis ini mau ketemu di mana? Super panas. Satu-satunya ke mall. Jadi kalau mall AC-nya bagus, kenceng ya. Ada keramaian, makanya kuliner itu jalan. Orang ketemu mau makan, mau minum kan? Di mall ya, di mall ada tempat yang dingin, gitu ya kan, banyak pilihan. Iya, gitu, ada tempat nongkrong istilahnya. Ya itu bisnis itu akan jalan. Tapi apakah kesono mau benar-benar masuk ke retail, pilih-pilih baju segala macam, dia ada saingannya, yaitu lewat handphone. Bisa-bisa dia pilih-pilih, lihat di situ, sambil dia klik-klik-klik, dia cari ke Tokopedia dan segala macam. Harganya kalau kacik jauh, dia beli di online. Kadang-kadang ada yang juga datang ke sana, datang ke toko retail, membandingkan baju merek yang diinginkan. Iya, gitu, kan? Sambil ini juga jalan. Ini kadang-kadang, wah, ini membandingkan yang mana yang lebih mahal, yang mana lebih murah. Iya. Gitu, kan? Tapi jangan lupa juga, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dahsyat itu, yang melabelkan diri UKM itu juga bisa tiba-tiba hebat banget.
Okay. Saya ada coaching satu klien itu, ya. Itu ekspor loh, jilbab. Ekspor, justru ekspor. Ekspor, dia juga nggak tahu customer siapa, mereka pesen online. Wah, luar biasa. Jadi online pun udah bisa. Ya, and making a lot of money. Okay. Zaman dulu sampai pajaknya nggak tahu. Oh. Sekarang makanya pemerintah pusingnya adalah bagaimana tarik pajak daripada si UKM-UKM yang jual online tersebut. Jadi bayangin, kalau kamu punya suatu retail shop, bayar uang sewa berapa? Biaya kan? Biaya. Bayar pajak lu nggak bisa lari. Istilahnya lah, mestinya juga nggak lari pajak lah, harus bayar kan? Karyawan upload. Yang kadang-kadang kamu kesana nggak ada kerjaannya. Oke. Okay. Lebih jelek lagi, nggak di training lagi. Jadi banyak kadang-kadang lu mau beli karena karyawannya menjengkelkan, kamu nggak jadi beli, ada kan? Ada. Emosional ya. Iya, kadang-kadang lu udah mau beli, nanya nggak jelas, ininya entar ya nggak, ini. Kadang-kadang apalagi di department store itu sangat menjengkelkan. Udah mau beli, kasir ini nggak terima. Karena beli celana, kasirnya masih disodok. Oh, belum diantarkan. Iya, udah ditungguin nggak muncul, ya banyak nggak enaknya. Okay. Dibanding, lu lihat terus klik, apalagi kalau nggak cocok dikembaliin. Oh, bisa dikembaliin ya? Iya, gila aja kamu nggak rasa gua pakai nomornya. 15, 16, 17, nggak tahu yang mana. Tiga-tiganya dikirim. Okay. Yang cocok mana, yang kedua dia percaya lu kan kirimin. Oh, sampai seperti itu ini untuk dari... Dan dia itu bisnisnya cuma di rumah, di komputer. Bahkan dia nggak punya stok. Stoknya dia hubungan sama pabrik langsung. Okay. Dia begitu dapat order, dia juga lempar order ke pabrik. Pabriknya lewat DNA kirim. Jadi dapat duit. Itu yang terjadi sekarang saat ini seperti itu. Jadi nggak perlu ngeluh, emang begitulah. Kadang-kadang ya, bahkan ada yang sempat kita mungkin orang-orang sudah pada tahu, pemirsa sudah pada tahu sih, salah satu smartphone juga ya belum, kalau bisa kita bilang Nokia gitu ya kan, ini tiba-tiba turun, tapi saat ini udah mulai naik lagi gitu ya kan, yang kadang-kadang kalah persaingan gara-gara sistem Android sudah masuk. Yeah. Gitu ya. Ini salah satu contoh juga nih pemirsa. Kalau you ngomong teknikal itu lebih gila lagi. Nokia itu dibeli, dia udah dimatikan kan. Si bosnya terakhir kalah, dia bilang kita nggak melakukan sesuatu yang salah kok. Okay. Tapi kita bangkrut, bukan bangkrut, kita dibeli, beli untuk dimatiin. Oh. Karena dia terlambat. Oke. Okay. BlackBerry muncul lagi loh. BlackBerry kan pernah nguasain. Ya, karena dia terlambat juga, puk, ngilang kan. Dan istilahnya dia aja nyatakan bangkrut, dijual. Ada yang tertarik beli lagi untuk coba iniin. Oke, jadi main jual-jual saham aja, jadi terus dikembangkan, lempar. Dan sebenarnya tuh mereka kan akhirnya kan kalau lu ngomong elektronik segala macem, iPhone segala macem, komputer segala macem, pertaruhannya jadi pertaruhan di sistem kan. Sistem, betul. Kamu mau iPhone, mau Android, atau Microsoft punya kan? Tiga itu. Kelihatannya Android karena bebas ya, sekali bebas. Lagi sharing banyak pakai Android. Nah iPhone tetap dengan sombongnya mempertahankan citranya, dia beda. Exclusive. Itu eksklusif, itu hebatnya Apple. Sampai sekarang ya, Steve Jobs udah mati berapa, hampir 10 tahun lah, masih berkembang. Masih berkembang. Dan menjadi perusahaan yang paling kaya di dunia. Luar biasa. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nih Coach ya. Baik, saat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus membangun bisnis itu mudah sesaat lagi kami. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga.
hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Baik, bisa kembali lagi bersama kami, masih dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah, dan kita tadi telah berbincang, ini tadi contoh-contohnya ya, sudah masuk ke contoh-contohnya, kenapa retail-retail ini pada tumbang, apalagi retail raksasa, dan memang terjadi di berbagai belahan dunia, sampai dengan ke Indonesia. Nah, bisa kita rincikan lagi nah ini Coach, untuk ciri-cirinya, dari secara kondisi bisnis dari suatu retail, atau mungkin ada faktor-faktor yang kita harus lihat, ini bagaimana mencirikan bahwa memang saatnya retail itu udah nggak cocok lagi atau bagaimana nih? Ya, tetap orang tetap beli baju. Tetap beli baju. Cuma nggak beli di toko retail lagi, itu aja gitu loh. Karena retail shop itu udah kehilangan daya tariknya. Oke. Okay. Ya, kecuali Anda memuncul toko kamu itu banyak atraksi. Ya, okay. Jadi nanti tetap akan selalu bisnis gitu kan? Iya. Bagi segmentasi yang high end banget, ya, yang low end, yang middle, ya. Jadi ada yang kejepit, ada segmen tertentu hilang. Oke. Okay. Ya, dan itu nyata semua. Kita lihat aja hotel lah. Hotel berbintang itu tetap dibangun. Iya, betul. Ya, betul. Tapi yang kejepit mulai hilang itu apa? Hotel Melati. Oke. Okay. Lost man. Ya. Ya. Karena memang ada Ibis aja pernah taruh 175.000 per malam. Per malam. Luar biasa. Jadi itu sangat pasti tergantung disruptifnya. Jadi ada tergantung Anda di posisi mana. Kena enggak? Jadi khusus retailnya itu, retail di mana-mana selalu adalah biayanya kegedean. Ya, ongkos AC udah berapa? Oke. Sewa gedung. Sewa gedung berapa? Stok berapa? Karyawan berapa? Itu semua fixed cost. Oke. Harus dibayar. Harus dibayar. Ada pembeli, nggak ada pembeli, harus dibayar. Oke. Dilawan UKM-UKM di rumah. Oke. Yang memang masih rumahnya masih sendiri gitu. Iya, ya? Rumahnya misalnya belum ber-AC. Berarti udah ada barang. Iya. Wow. Barang aja nggak perlu. Ya, pakai sistem kenalan. Itulah sharing ekonomi. Dia tahu Pak Iqbal bikin apa. Bapak ini bikin apa, Bapak ini bikin apa, dia ada di komputer yang. Ya, dia cuma buka toko kan namanya Tokopedia ada apalah whatever lah. Nah, itu Tokopedia bisa hebat itu, dia itu jadi tempat untuk dia itu mall. Oke. Tokopedia itu sebenarnya mall. Jadi mall online sebenarnya. Mall online. Banyak sekali kamu bikin toko di situ, okay. Orang mau nyari kan pengen klik, kalau lo mau klik kok buang ke situ, klik kirim udah dapat duit. Oke. Jadi enggak perlu dikeluhin. Saya banyak, saya pikir banyak diskusi-diskusi di pasaran itu adalah suatu fenomena orang yang berkuasa kan enggak suka berubah. Okay. Itu hukum alam lah. Hukum alam. Lu berkuasa, you mana suka berubah? Jadi keadaan memaksa kamu berubah, kamu belum siap, ya kamu teriak-teriak. Paling bisa you pengaruhin biasanya ke pemerintah. Ya, masih ingat nggak? Gojek, Grab, taksi online, Uber, demo kan? Demo. Ya akhirnya Bluebird ngerti, jadi juga ada go-kart kan? Beres. Jadi memanfaatkan peluang sebenarnya. Iya, jadi mereka yang udah nyaman itu nggak mau berubah. Jadi pemerintah disalahin, kenapa membolehkan menimbulkan kayak gini. Tapi kan nggak bisa dicegat, itu karena teknologi. Iya. Karena semua orang pakai. Iya. Nggak, siapa yang mau diprotes kalau misalkan semua orang pakai gitu ya kan?
Dan teknologi itu nggak bisa dicegah. Ya, betul. Itu loh. Jadi udah deh, terima aja kenyataannya begitu. Balik lagi Anda sendiri sebagai pelaku bisnis tuh reaksi kamu apa? Oke. Apakah memang ya, jadi kembali lagi ke action coach tuh simple sekali, kita selalu bilang fokus di lingkaran kontrol kamu aja. Yang di luar-luar asal kamu tahu, udah ribut nggak ada gunanya. Iya. Yang kamu kontrol bisa kontrol apa? Ya itu kamu punya cost. Kamu punya positioning, barang kamu unik di mana. Dan mungkin harus juga membuka diri terkait tentang perkembangan teknologi saat ini. Oh ya, Anda juga harus punya online ya. Yang toko offline yang jelek ya tutupin memang. Okay. Ya itu problem akhirnya lempar ke mall kan. Nah mall mesti, ya problem mereka tuh mesti cari kesempatan lagi. Okay. Kembali lagi saya bilang, mall itu tetap dikunjungin orang. Okay. Cuma kunjungin untuk apa? Okay. Kamu manajer mall itu yang tadi kita sesi-sesi berikutnya, CEO-nya mall itu digaji atau mikirin. Oke. Okay. Harus bikin atraksi apa sehingga orang tetap suka datang berduyun-duyun lagi. Oke. Okay. Kalau nggak makan, ngobrol. Nggak tahu, itu pola banyak pikirnya banyak keluar. Sekali. Atau okay. Ada kejadian pameran atau apa, okay. Atau show segala ada macam. Ada event ya? Ya, ada magic show segala macam. Sebenarnya itu kalau itu membuka peluang, itu hidup bisnis yang lain loh. Orang Indonesia banyak pesulap kok, ya. Tapi pesulap nggak dapat tempat muncul kan? Kenapa mall nggak bayar mereka? Mereka adakan show di situ, menarik orang datang. Intinya ada sesuatu yang memang ya. Menjadikan tempat atraksi. Atraksi. Oke, event ya. Atau atraksi yang memang misalkan nih. Tapi yang jadi marak nih kalau misalkan untuk retail banyak sekali misalkan sedikit event. Udah ada banyak diskon gitu. Itu mah kalau di marketing diskon itu adalah ilmu yang terakhir. Oke. Okay. Dan itu udah paling mentoknya berarti. Itu orang nggak mau mikir punya. Oke. Okay. Ya, kalau lu diskon mah nggak usah datang ke Action Coach, satu juga nggak perlu sekolah MBA segala macam capek-capek. Okay. Lu banting aja harga paling murah. Oke. Okay. Ya, itu bukan bisnis. Ya, kadang-kadang murah pun orang nggak mau beli. Betul 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 ya, itu karena absolut udah tidak relevan lagi. Oke. Nokia gua kasih lu murah lu apa ini buang. Udah nggak cocok ya. Komputer tua kamu kasih anak lu nggak mau pakai, kenapa? Tembak pesawat nggak kena lu, programnya di lu udah nggak bisa pakai. Itu absolut jadi sampah bener. Betul bener sampah. Saya masih inget dulu istri saya ulang tahun, saya beliin komputer Fujitsu yang kecil. Wah mantep amat, pakai pen tusuk. 15 juta dulu, gila nggak masih inget. Sekarang kiloin orang nggak mau, sampai dijual lagi orang masih mikir ya. Kasih orang nggak mau karena wah. Pertama remnya udah kecil kan, nggak bisa ikut lagi, itu buang titik buang gitu. Oke ya. Sama aja yang punya kamera, ya Nikon hebat nggak? Lensanya masih bisa pakai, bodinya pakai film. Si orang nggak mau lagi. Oke. Itu karena irrelevant lagi. Udah nggak cocok. Ya, jadi bisnis kita banyak tanya diri sendiri ya, bisnis kamu itu masih relevan nggak? Kalau relevan, model bisnis kamu masih relevan nggak? Kalau nggak relevan, rubah model bisnis. Jadi kamu pabrik garment, pertanyaan saya bilang, orang masih pakai baju nggak? Pakai. Ya udah, berarti nggak mungkin bangkrut kamu. Ya kenapa gua bangkrut? Bisnis model kamu. Oke. Okay. Cara jualannya gimana? Ini, berarti pokok masalahnya ini bisa macam-macam. Salah satunya adalah bisnis model tadi. Bisnis model. Ya. Masih tradisional kayak gini-gini, bangkrut. Betul. Bukan usaha. Baju tuh bangkrut. Okay. Orang tetap pakai baju kok. Masih cocok sebenarnya, produknya masih cocok. Apalagi inovasi lu deh, batik gila. Yeah, betul. Batik inovasinya bagus sekali. Yeah. Ya, tapi kalau lu batik lu nggak pernah inovasi yang tetap sama gitu ya. Jualannya kayak gitu. Yeah, banyak sebenarnya faktor yang harus dilihat ini coach ya. Itulah bisa menariknya bisnis. Oke. Okay. Ya cuma yang sering menarik perhatian itu adalah teriak-teriaknya. Orang teriak itu adalah orang yang biasanya dulu nyaman, sekarang nggak nyaman.
Makanya dia teriak-teriak cari perhatian. Iya, betul. Jangan lupa, ya justru ada perkembangan teknologi itu banyak pengusaha muda-muda, entrepreneur tuh muncul. Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi, ya bagi pemirsa di rumah ini adalah era saat yang paling gampang untuk menjadi seorang pengusaha. Karena semuanya mendukung. Mm-hmm. Zaman dulu, zaman saya. Ya. Ya itu 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Enggak banyak pilihan. Lo mau dagang ini udah dimatiin sama dia. Bener lo, lu bikin baju bagus-bagus mau jual di mana? Lo mau masuk matahari atau apa? Ada koneksi atau apa-apa? Ya mesti memenuhi syaratnya. Kalau enggak bakal masuk. Betul. Sampai 10 tahun terakhir juga begitu. Yuk bikin apa? Misalkan sirup yang enak, ya. Lu pikir lu bisa jual ke Carrefour? Suruh titip. Itu kenyataan hidup. Ya. Yang kuat neken yang lemah. Yang lemah itu mendukung yang kuat. Sekarang kondisi berbalik. Berbalik. Gua nggak butuh lu lagi. Ke barang gua bagus, gua jago marketing, gua taruh di website gratis lagi. Luar biasa ini. Orang klik, gua kirim. Gua dapat duit kipas-kipas. Selesai ya? Selesai. Ya itu teriak-teriak lah, bisnis sepi, memang sepi dia. Ya, karena orang nggak beli sama dia lagi, bukan berarti orang nggak beli barang itu loh. Belinya tetap ada kebutuhan, ya, cuma belinya tempat lain. Tempat lain, yang tentunya lebih mudah, ya. Lebih murah mungkin. Ya, dan shopping online itu juga bikin kita hemat. Oke. Okay. Iya betul, sangat hemat. Jadi nggak perlu ke. Karena you mikir apa, you beli apa. Kalau kamu ke supermarket segala macam banyak rangsangan ya. Oke, okay. Banyak godaannya. Ya. Yang awalnya tadi mau beli baju, ngelihat tempat makan, masih nggak dulu makan. Ada lagi pengeluaran dan masih banyak keperluan yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita duga tentunya ya. Ya. Oke, okay. Baik kita ada pembahasan tadi. Bagaimana sih? Ciri-cirinya tadi sudah disampaikan ya. Dan kita masuk nanti ini. Bagaimana sih, ini kan artinya ada peluang juga nih untuk para UKM-UKM kecil. Nah, kita akan bahas peluangnya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, saksikan terus Membangun Bisnis Itu Mudah. Sesaat lagi kami akan kembali. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah. Bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah. Baik, dan kita tadi lanjut ke pembahasan kita nih Coach ya. Tadi bagaimana fenomena dari retail-retail raksasa yang memang tumbang dan memang karena ada faktor berkembangnya teknologi dan memang sudah berubah zamannya. Ya. Nah,
ini sebagaimana dari sisi bisnis tentunya pasti ada peluang yang muncul di sini. Karena setiap tantangan pasti ada yang bisa bisa menyelesaikan atau bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, untuk dari sisi UKM ini melihat tantangan seperti ini atau melihat peluang seperti ini, bagaimana? Ya, pertama dimulai dari pola pikir ya. Pola pikir. Bahasa Inggrisnya mindset. Mindsetnya. Ya, krisis dalam bahasa Chinese-nya, Mandarin-nya terdiri dari dua kata, wei qi. Wei itu bahaya. Qi itu kesempatan, opportunity. Oke. Jadi setiap krisis itu ada bahaya, tapi ada kesempatannya. Masalahnya kita lihat bahayanya sampai kelepak-kelepak mau mati atau Anda justru kamu lihat kesempatannya. Oke. Ini yang memang. Ya, jadi zaman dulu UKM atau sekelompok orang mau bisnis selalu bilang, "Pak, enggak saya apalagi di Indonesia zaman dulu kan, koneksi itu penting." Koneksi penting. Zaman dulu, "Pak, saya enggak ada koneksi." Saya hidup dari orang yang miskin, bla 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 bla, ya kalau bapak enak lahir udah kaya, bla bla bla, kenal siapa-siapa itu gampang ya. Kedua, saya nggak punya modal, bla 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 bla, itulah. Itu karena dia pola pikirnya lihat yang sulit. Iya. Ya, dia nggak lihat kesempatan. Nah, dengan disruptive teknologi ini sekarang berbalik-balik. Oke. Ya, Anda nggak perlu kenal orang. Iya. Tapi Anda harus kenal komputer ya. Berarti harus kenal teknologinya. Teknologi, Anda harus kenal teknologi. Ya. Modal lu kok kecil sekali. Jangan bilang kamu nggak punya modal untuk menjalankan bisnis. Komputer berapa sih? Kecil sekali, bisa sewa lagi. Bisa di warung kok ini lagi. Oke. Semua otak kamu, kepintaran kamu. Betul-betul. Dan apa-apa juga bisa dijual. Rujak pun bisa jual online. Hal-hal yang sifatnya itu hanya keinginan, bukan dari kebutuhan, kesenangan. Gitu. Okay. Jangan bilang kalau kamu nggak tahu mau ngapain, ya itu kamu nggak bisa jadi wira swasta. Orang wira swasta selalu punya ide. Nah, ada selalu melihat, bisa melihat peluang. Ya, ya, saya yakin kamu klik asinan bokor, lu klik juga udah ada yang jual internet. Okay. Lu klik juga ada yang kirim kamu. Apa juga jadi masuk duit. Sampai ya. Ya, apa juga jadi duit, dan duitnya langsung ke kamu loh, nggak dipotong-potong, nggak lewat orang segala macem. Dulu lu mesti kena orang kafur, harus ada koneksi. Ya, koneksi dalam arti yang sehat lah, kenalan, dia bantu, sehingga barang lu ditaruh di atas, karena kan ditaruh bawah loh, kamu nggak bisa jual banyak gitu loh. Nah, itulah kesempatan buat para-para UKM atau para-para anak muda yang mau berbisnis. Tentukan kamu mau berbisnis apa, ya kamu harus melek komputer, taruh di online, sebarin lewat WhatsApp ke teman-teman kamu, okay. Yang penting barang kamu oke, okay. Ya pegang janji, nggak nipu orang, mulailah berjalan. Dan memang target atau segmen pasar yang tepat ya? Ya, segmen pasar yang tepat. Kamu membangun jaringan, ya, jangan keuntungan ambil semua, bagi-bagi, JNE lu mesti bayar. Karena kan memang tadi seperti dibilang adalah sharing ekonomi. Sharing ekonomi. Semuanya berbagi nih. Jadi... Semuanya berbagi, akhirnya semua kaya sama-sama. Naik sama-sama. Naik sama-sama. Anda lihat, itu benar-benar berbalik sama konsep ekonomi lama. Konsep ekonomi lama yang kaya itu selalu akan kaya. Iya. Betul. Karena dia punya proses. Power, neken ke bawah. Powernya apa? Bisa ekonomi power. Ya, mereknya begitu terkenal ya. Dia bisa aja ke supermarket, dia borongin ini semua loh. Dibayar. Dia sanggup beli. Misalkan satu rak ini barang dia, ayo loh. Oke. Okay. Itu penyandian, ya? Karena dia punya duit. Ya. Punya power dan... Ya, kalau kamu masuk ke proyek, ya you tau lah, mesti kenalan segala macam. Oke. Okay. Sekarang pemerintah aja belanja pakai e-budgeting kan? Online ya? Online kan, AC yang 1-3 juta kok 7 juta. Rakyat udah mulai teriak-teriak kan, kenapa, apa yang terjadi. Itu makin ke situ. Oke. Okay. Ya, jadi transparansi online itu akan merubah. Dan semua orang yang punya ide, punya nilai WDL cepat sekali kamu jadi pengusaha. Ya. Dan bagusnya itu online business tuh cash semua. Cash, pastinya cash.
Kalau zaman dulu, waduh, oper kiri kanan kan, lama-lama nggak dibayar, pusing. Kalau cek orangnya kabur. Terlalu banyak prosesnya juga ya. Tapi inilah dunia. Sebenarnya teknologi banyak yang udah siap jalan. Semakin kesini sebenarnya semakin berkembang. Ya, cuma semakin itu pemain lamanya masih berpikir itu. Kita nggak usah ngomong deh. Sikwek kan tahu kan, sikwek. Yeah. Yang dua roda ngingit bisa jalan enak. Ya, itu tuh 10 tahun udah ditemuin kan. Orang barat yang nemuin ini. Yeah. Dia sistem lama kan. Dia tetap mau jual harga mahal kan. Okay. Yeah, yeah. 20-an juta satu begini, mendingan nylon beli motor kan. Yeah. Nggak jalan kan. Begitu patennya habis, dibikin China, lo lihat orang anak kecil main di mall itu. Yang cuma ini. Iya, iya. Ya, ada yang 3 juta, anak kecil buat main. Sikwek sekarang udah dibeli perusahaan China, tau. Oh, okay. Itu menyatakan, ide kamu bagus, teknologi kamu canggih, tapi model bisnis kamu itu keliru. Oke. Okay. Mampus lu. Oke, okay, jadi... Ya, ya, kamu kaya di batas tertentu aja di, diambil orang. Kita lihat aja deh mobil listrik. Ya sudah mulai. Mobil listrik semua orang bisa bikin. You pikir Mercy, Toyota, BMW nggak bisa bikin? Okay. Karena mereka kayak persis konsepnya kayak Kodak. Mereka kaya di sini. Okay. Dia bisa bikin gini. Dia mikir kalau ini naik kan ini hilang, pusing kan? Okay. Jadi itu persaingan. Persaingannya apa? Siapa yang mau investasi jaringan untuk ngecas? Dan mungkin Anda mempengaruhi juga nanti kan kalau misalkan sudah bergeser otomatis untuk bahan bakar. Ya itu hubungannya lain lagi, okay. Itu mafia minyak segala macam, okay. Dunia kan dikontrol mereka. Yeah. Jadi itu dijaga, jadi yang berani terobos itu Tesla kan? Tesla berani terobos, saya yakin Tesla juga ngomong sama di atas. Akhirnya Tesla pasang harganya tinggi kan? Oke. Kita tunggu aja 2019 karena China udah masuk udah gila. Karena Volvo kan punya China. Udah dideklarasi dia hanya mau bikin mobil listrik. Oh, oke. Okay. Udah dideklarasi. Ya? Deklarasi ya, hanya akan bikin itu. Pertama jual ke China aja karena China terpaksa pakai listrik polusi. Nah, itu memang udah nggak bisa dibendung lagi. Nggak ya. Bisa dibendung lagi kok. Kalian makanya lo tetap mau pakai mobil diesel bahan bakar. Lo nggak bisa napas. Oke. Okay. Dan negaranya memang super duper kaya dan udah siap jaringan listriknya. Sekarang kayak di Indonesia di dunia ini kan masalahnya siapa yang mau investasi colokan di pinggir jalan gitu lo. Belum jelas siapa punya. Itu kerjanya PLN. Kerjaannya Shell atau kerjaan siapa? Betul. Atau kerjanya Pertamina? Siapa nih yang megang? Gitu? Yang megang kekuasaan penuhnya. Kalau sekarang kan lo bagi hasilnya udah jelas. Pertamina punya. Dulu enak kan monopoli kan? Gak ada yang... Sekarang pun sebenarnya si Shell boleh masuk kan? Petronas pernah masuk, bubar kan? Shell masuk apa? Dia lebih nyaman, dia jual katanya lo. Bensinnya lebih bersih, ya nggak? Layanannya lebih baik, screen kamu dibersihin. Jadi banyak orang, ya bayar mahal dikit, ngisi di Shell. Oke. Sampai Pertamina juga harus menaikkan posisinya kan, pasti pas kan? Iya. Artinya apa? Zaman dulu kita beli bensin sering dicolongin. Buat apa dia munculin pasti pas? Iya. Berarti dulu di Pertamina itu banyak nyolong bensin. Yeah. Jadi sekarang kejujuran menang dibanding yang aneh-aneh. Okay. Jadi menurut saya pertanyaannya adalah mobil listrik kapan akan rame? Tergantung siapa yang mau investasi chargernya. Siapa yang mau invest chargernya sangat tergantung si pemerintah lagi. Okay. Kebijakannya terkecuali loh, ada terkecuali lagi, breakthrough-nya gila-gilaan. Okay. Panel matahari itu begitu efisiensi tinggi loh. Atau tempat lu, anginnya kenceng loh. Bisa-bisa orang pasangin satu kintiran angin menghasilkan listrik. Kamu kacau dah. Jadi dia bisa menghasilkan listrik sendiri ya? Atau apa, solar. Atapnya pakai solar cell semua. Bisa menghasilkan listrik yang cukup gede. Betul. Sekarang belum.
dan teknologi udah semakin ke sana. Itu nah, yang bikin dunia itu gila-gilaan. Jadi khusus untuk pemirsa yang UKM ke sana, justru ini kesempatan. Jangan bingung-bingung lagi. Pertama nentuin kamu tuh hasratnya di mana. Kamu mau bikin apa? Mau bikin apa sih sebenarnya, bisnis apa? Udah bikin yang benar. Bikin yang benar, kuasain yang namanya ya sosmed. Ya, foto pakai handphone kamu bisa foto, udah bisa taruh, bisa jualan. Sebenarnya udah proses jualannya udah bisa sih. Ya lu jualan dulu dah. Udah jualan nanti tetap akan hadapin banyak kendala-kendala. Step by step lah. Tapi jangan takut sampai nggak mau maju, nggak punya modal, ya nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Jadi intinya memang harus. Bahkan bank aja sekarang udah puyeng. Kamu kedengar kan fintech tuh, financial technology, banyak orang duit. Kalau misalkan business plan kamu jalan, orang ngucurin duit. Namanya crowdfunding. Crowdfunding kasarnya sebenarnya gotong royong. Ya, misalkan lo mau bikin kacamata ini, kamu desainer, desainnya bagus segala macam. Gua butuh misalkan 10 juta untuk produksi. Kamu bisa crowdfunding. Jadi nyebarin ya kita konsepnya. Konsepnya. Gua butuh 10 juta untuk produksi dan saya bisa jual ini sekian duit. Atau biasanya ditawarin, gua jual nanti di pasaran satu biji ini 1 juta. Tapi jual ke kamu itu 500 ribu deh. Jadi kamu pesan duluan crowdfunding, duitnya gue masuk, gue bisa giniin. Pesan produksi juga sebenarnya di situ. Ya udah, gue bisa pesan produksi di produksi, saya jadi bos. Kalau sekarang mana bisa? Kalau nggak zaman dulu, dia desain bagus cuma di kertas doang. Masih kamu sodorin ke pabrik nggak mau bikin, gimana? Ayo lo. Sebegitu mudahnya saat ini ya. Penyanyi pun, pemirsa yang di sono, kalau kamu punya bakat nyanyi, tinggal kamu nyanyi, taruh di YouTube. Orang tersuka kamu terkenal. Lebih gampang ya. Jadi kamu mau dengar, download berapa sen satu biji, semua download. Jadi mempunyai sesuatu yang unik, itu pun sudah menjadi salah satu yang bisa dijual ya. Dan berkembangnya teknologi, semua orang bisa terjangkau. Jadi, bayangin, mudahnya dulu penyanyi itu juga setengah mati. Iya, masih ada hubungan sama Remako di zaman saya. Remako nggak seneng kamu nggak direkamin. Dan Remako itu lu kan belum terkenal, kontrak. Tahu masih menghasilkan berapa lagu, saya kasih you duit. Tapi itu ciptanya saya punya. Monopoli lagi ya. Monopoli lagi. Makanya yang belakangan yang penyanyi yang suaranya aneh-aneh malah kaya raya. Karena Remako nggak mau terima dia. Ya kayak orang kayak Krisye, Ebit GAD, itu kan penyanyi aneh-aneh yang Remako nggak mau terima punya. Akhirnya dia, udah deh lu nggak usah bayar saya, bayar loyalty aja. Kaset gua jual satu, gua dapat berapa? Ketengan. Justru didengarin sampai sekarang oke kan, mereka pensiun hidup enak-enak. Grup-grup yang hebat-hebat tuh lu coba lihat aja. Tuanya kere lo, nggak ada duit. Karena hak ciptanya masih ke Remako semua. Nah sekarang nggak perlu taruh di YouTube, mudahnya untuk you lihat followernya. Kalau followernya udah banyak, lo ngomong ke orang ini yang ikut saya 1 juta lo. Ya kita pentas kok yang di Ancol. Kalau memang pengikut kamu ada 1 juta, banyak orang yang mau sponsor kamu untuk muncul di Ancol, jual tiket. Di situlah mereka dapat duitnya begitu. Lebih gampang. Tentu yang teriak-teriak siapa? Ya orang-orang yang lama lah, yang kayak Remako itu bisnisnya udah nggak menarik lagi, nggak ada lagi, tutup. Sudah out of date ya. Jadi out of date udah, itu udah tinggalan. Irrelevant. Irrelevant, udah nggak cocok lagi. Nggak cocok lagi. Ya, contoh yang semua orang kenal adalah kayak Kodak. Udahlah, tutup toko, selesai dinyatakan bangkrut. Berapa gede tuh perusahaannya? Berapa kaya? Karena teknologi habis, siapa yang mau? Mungkin nanti anak kita masih kenal, cucu kita udah nggak ngerti kok film pakai gituan sih. Udah asing sekali ini. Mungkin zaman you orang udah nggak ngerti namanya Walkman. Zaman saya punya Walkman keren loh. Ya. Beda-berbeda ya. Baik, jadi ini adalah sekelumit tentang
informasi bagaimana era disruptif sangat berpengaruh ya. Sekali. Mungkin saya mau ambil kesimpulan khusus tips jangan ke para entrepreneur muda. Ya, yang penting kamu punya hasrat, punya hasrat. Ide apa, di sharing, cepat dipasarkan. Ya. Nggak usah tunggu sana, takut sini. Ya, karena di zaman sekarang paling gampang tentu Anda harus kuasai sosmed lah. Ya, setelah itu baru pikirin lah begitu bisnis Anda jalan, Anda transaksi, tentu kamu harus belajar banyak ilmu pengetahuan. Tapi tetaplah belajar ya, contact action coach kalau ada tantangan apa. Tapi jangan maju mundur, nggak tahu mau ngapain. Ya, lebih jelek lagi kalau masih keluh kesah ini itu. Ya, masa depan adalah di tangan Anda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Baik, nah tadi terkait tentang entrepreneur muda yang pengen berbisnis tentunya harus punya role bisnis, harus punya pegangan gitu ya kan. Iya, harus punya hasrat. Harus punya hasrat. Passion bahasa Inggrisnya. Passion, ya. Lo mau ngapain gitu? Nah untuk membantu mencari passion Anda nih, khususnya pemirsa Negatif TV atau apalagi entrepreneur muda, di depan kami ini udah ada buku-buku dari karangan Ko Cahyadi ya. Yang ada 3 buku nih, jadi ada It's Easy Building Up a Business, ini membahas tentang bagaimana membangun bisnis dari nol. Membangun bisnis dari nol, khususnya bagi entrepreneur muda gitu ya kan. Itu yang paling cocok. Untuk jadi, mencari hasil tiap bab itu 4. Kita membimbing step by stepnya gimana. Dan kemudian ada yang buku kedua nih, It's Easy Managing a Business, jadi bagi cara mudah mengelola bisnis seperti apa. Di dalamnya juga ada contoh-contoh kasus-kasus bisnis yang telah ditangani oleh Ko Cahyadi Kurniawan ya. Dan yang ketiga ini adalah It's Easy Running a Family Business, jadi bagi para orang tua yang punya bisnis yang pengen ada regenerasinya, jadi pengen anaknya mengikuti bisnisnya, ini mungkin buku yang sangat cocok ya, jadi bagaimana mencocokkan antara bisnis dan keluarga. Nah kalau misalkan mau pesan kemana nih Coach? Mudah sekali, kembali lagi make it easy ya. WA saya aja. Di mana ini? Di 081-687-3826. Sekali lagi 081-687-3826. Bisa dikirim langsung via JNA, yang penting alamatnya tepat. Jadi yang kode pos segala macam. Ini sekali lagi kan karena teknologi. Teknologi. Kalau dulu mau beli di mana, Coach? Wah, Anda mesti ke toko buku ya, toko buku Gramedia. Nanti ke sana, wah toko bukunya nggak ada stok deh, mesti dikirimkan dari Jakarta. Waduh, ruwetnya nggak karuan. Nunggunya lama. Ini terus terangnya diterbit oleh Gramedia, masih dijual di toko buku Gramedia. Ya, tapi kalau dan Anda beli di toko buku Gramedia, nggak dapat tanda tangan sama dari saya dan wejangan ya. Kalau Anda pesan langsung, saya akan tulis nama Anda dan wejangan Anda, nanti kirim, beres. Jadi ada simple. ada signaturnya nanti ya. Iya, simple. Simple. Ini adalah penyebab dari teknologi juga. Iya, disruptif. Disruptif. Baik, mudah-mudahan lebih membantu Anda dalam berinovasi dan juga lebih terbuka, lebih buka mata lagi terhadap situasi bisnis saat ini ya. Baik, dan kami ucapkan terima kasih sekali atas informasi dan juga ilmu serta wawasannya dari Ko Cahyadi Kurniawan. Mudah-mudahan ini bisa lebih membangkitkan rasa bersaing lagi, rasa lebih maju lagi untuk pebisnis Indonesia ya. Ya. Baik. Dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Membangun Bisnis Itu Mudah pada jam dan hari yang sama. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Thank you.